Assalamualaikum. Hai semua. Berjumpa lagi kita di Diari Dapor Wan. Kali ini Wan akan berkongsi satu lagi resepi yang ringkas, mudah dan menyelerakan. Lala Tumis Pedas. Jom Wan tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. Wan menggunakan lala, bawang besar, bawang putih, halia, cili api, cili kering kisar. Manakala untuk bahan perasa, Wan menggunakan Maggi cukup rasa. Jom Wan tunjukkan cara-cara untuk memasak lala tumis pedas. Wan akan panaskan minyak anggaran satu sudu makan. Minyak pun dah panas, Wan akan masukkan bahan-bahan yang telah Wan iris, iaitu bawang besar, bawang putih dan juga halia. Wan akan tumis sehingga naik bau. Wan akan masukkan pula cili api yang telah Wan tumbuk. Wan akan tumis ke semua bahan-bahan ini sehingga sedikit garing. Wan akan masukkan pula cili kering kisar. Tumis sehingga cili kering kisar masak sepenuhnya. Cili pun dah garing, Wan akan tambahkan Maggi cukup rasa secukupnya. Kemudian Wan akan masukkan lala. Wan akan gaul rata, kemudian Wan akan tutup sebentar. Masak lala ni sehingga masak sepenuhnya. Macam mana nak tahu lala ni dah masak? Bila lala ni dah terbuka sepenuhnya, maknanya lala tu dah masak. Wan akan tutup semula. Lala tumis pedas dah pun siap. Wan akan hidangkan. Inilah hasilnya, lala tumis pedas. Nampak biasa-biasa, tapi rasa luar biasa. Tak percaya? Cubalah. Sehingga kita berjumpa lagi di lain resepi yang ringkas, mudah dan menyelerakan dari Diari Dapur Wan. Selamat mencuba. Bye.